Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Imajinir Kang Du. Sore ini menjelang malam minggu ya, saya akan mengajak Kang Erik untuk mereview produk yang gambarnya seperti ini. Oke, kita sapa dulu Kang Erik yang sudah siap. Selamat sore Kang Erik. Selamat sore Kang Du, saya sudah lihat gambarnya. Gambar itu adalah panci Presto mikro tekanan multifungsi berbentuk labu. Panci ini terbuat dari besi tuang dengan lapisan ati anti lengket dan memiliki tutup kaca. Kapasitas panci ini tersedia dalam dua pilihan, yaitu 4 liter dan 8 liter. Panci ini dapat digunakan untuk memasak berbagai macam hidangan seperti sup, semur, kari, daging, sayuran, nasi, dan lain sebagainya. Seperti itu Kang Du mengawali acara ini. Jelaskan fitur-fiturnya Kang. Baik Kang Du, beberapa fitur utama dari panci Presto mikro multifungsi ini, yang pertama adalah tekanan mikro. Panci ini menggunakan teknologi tekanan mikro untuk memasak makanan lebih cepat dan matang serta merata. Lalu yang kedua adalah anti lengket. Lapisan anti lengket pada panci ini membuat makanan tidak mudah lengket dan mudah dibersihkan. Yang ketiga, multifungsi. Panci ini dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi seperti merebus, mengukus, menumis, menggoreng, dan lain sebagainya. Panci ini tahan lama karena terbuat dari besi tuang yang terkenal dengan ketahanannya yang tinggi. Yang keempat adalah cocok untuk berbagai jenis kompor. Panci ini dapat digunakan pada kompor, kompor listrik, kompor gas, dan kompor induksi. Itu fitur-fiturnya Kang Du. Keunggulannya Kang dari panci itu apa saja? Keunggulan dari panci Presto ini diantaranya memasak lebih cepat. Tekanan mikro yang dihasilkan panci ini membuat makanan matang lebih cepat dibandingkan panci biasa. Hal ini tentu dapat menghemat waktu dan energi Anda. Yang kedua, memasak lebih matang. Tekanan mikro yang dihasilkan panci ini juga membuat makanan matang lebih merata dan sempurna. Menjaga nutrisi. Karena proses masaknya lebih cepat, panci ini dapat membantu menjaga nutrisi dalam makanan. Kelebihan lain yaitu lebih hemat energi. Karena proses masaknya lebih cepat, panci ini dapat membantu menghemat energi. Selanjutnya, lebih mudah dibersihkan. Lapisan anti lengket pada panci ini membuat makanan tidak mudah lengket dan mudah dibersihkan. Sementara untuk kekurangannya ya, ini panci ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan panci biasa. Bobot panci ini juga umumnya lebih berat dibandingkan dengan panci biasa. Dan ada beberapa bagian yang perlu dibersihkan, seperti tutup kaca dan katup pelepas tekanan. Secara keseluruhan, panci Presto mikro tekanan multifungsi ini pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin memasak dengan cepat, mudah, dan hemat energi. Panci ini juga cocok untuk Anda yang memiliki keluarga besar karena kapasitas yang besar. Demikian Kang Du mengenai panci tadi ya. Terakhir Kang, tip agar panci ini awet ya, tidak cepat rusak, apa aja Kang? Baiklah, beberapa tip untuk menggunakan panci Presto mikro tekanan multifungsi. Pertama, Anda harus baca buku panduan. Sebelum menggunakan panci ini, pastikan Anda membaca buku panduannya dengan seksama. Gunakan air secukupnya, jangan mengisi panci terlalu penuh dengan air. Yang ketiga, gunakan bahan makanan segar untuk hasil terbaik.
Yang keempat, jangan gunakan panci ini untuk memasak makanan yang mudah mengembang, seperti kacang-kacangan dan biji-bijian, ya. Yang terakhir, bersihkan panci setelah digunakan. Itu tip agar panci Anda awet. Terima kasih Kang Erik atas penjelasannya mengenai produk tadi ya. Mudah-mudahan review produk tadi yang disampaikan Kang Erik bisa berguna bagi Anda yang ingin membeli panci Presto ya. Silakan jangan ragu lagi ya untuk membeli panci Presto karena sudah tahu keunggulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.